Dengan Ramadan kita harus punya dekorasi Pak untuk mereka foto-foto. Ini udah sering Pak kita dekorasi-dekorasi malah nggak ada, nggak ada efeknya juga Pak. Revenue juga datangnya nanti orang udah datang sendiri. Kita ada revenue story-nya. Pak, kita menuntut itu harus ada. Bapak nggak melihat dengan ini, Bapak baru di sini nggak lihat gimana di sini. Nggak mau saya Pak. Uangnya ada, anggaran itu untuk membantu Pak. Bagaimana pun saya nggak mau. Bapak nggak mau. Pak Deddy, Pak Bobby, Pak Anto, ya, alhamdulillah kita semuanya dilahirkan dalam keadaan Muslim. Ya, kita semuanya yang di sini beragama Islam. Islam mengajarkan untuk musyawarah dalam mengambil suatu keputusan. Karena pengambil keputusan yang ideal sebaiknya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi bukan karena kepentingan masing-masing individu. Ya, dalam hadis riwayat Tirmizi pun. Beliau berkata bahwa tidak pernah beliau melihat seseorang yang sering melakukan musyawarah kecuali Rasulullah SAW. Jadi untuk melakukan suatu musyawarah pun kita juga harus punya tiga etika, yaitu ya pertama sikap lemah lembut. Ya, seorang yang melakukan musyawarah harus menghindari arogansi, keras kepala, dan kata-kata yang kasar. Ya. Kedua, kita juga harus berlapang dada dan bersedia mendengarkan pendapat orang lain. Lapang dada dalam hal ini kita juga harus menerima apabila pendapat yang kita sampaikan ternyata tidak diterima ya sama yang lain. Ya. Yang ketiga, hubungan baik dengan Tuhan. Ya, seorang Muslim menyadari bahwa logika kita ini terbatas. Ya. Jadi dalam suatu mengambil keputusan yang besar, hendaknya dalam musyawarah, kemudian setelah itu kita bertawakal dan juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita di sini harus musyawarah karena kita juga enggak hanya departemen accounting, F&B, maupun HR. Ada tapi ada departemen yang lain. Setuju? Setuju. Mohon maaf Pak Deddy, saya agak sedikit marah tadi. Saya juga. Saya maafkan. Terima kasih Pak. Saya juga. Nah, gitu ya. Tanggungnya lah ya. Kamu sadar sekarang Pak. Iya. Tanggungnya.